di pasar pasti selama lebaran ini juga ada peningkatan. Yang jelas lebaran tahun ini banyak wisatawan yang datang ke pasar pasti, terutama menikmati yang namanya wisata di zona satwa. Di sini ada wisata yang gratis di kota Jogja, jadi memang tidak ada berbayar, cukup hanya parkir di Jogja. Di pasar pasti ini hanya parkir saja, pengunjung bisa menikmati beli tanaman hias, beli ikan hias, atau menikmati ke zona satwa yang ada di pasti sebelah timur jalan. Pengunjung di pasti bermacam-macam. Kalau bicara setelah lebaran itu banyak kan dari luar kota juga banyak, dari dalam kota juga ada, karena memang di pasti itu kan gratis, boleh lagi ya, pasti gratis, jadi memang banyak yang pengunjung sekalian pulang ke Jogja sekalian mampir ke pasar pasti. Intinya mau ngajak anak biar lihat hewan-hewan, kalau ada yang mau ya nanti dibeli ya, sekiranya nggak mahal. Oke, terus sekarang ini boleh ditunjukin udah beli apa nih kak? Beli hamster ini. Oke, ini berarti buat anaknya ya? Iya, rekomendasi sekali sih, intinya kita cuma bayar parkir di sini, kita bisa lihat satwa-satwa dari reptil sampai burung, kucing, anjing, dan masih banyak lagi yang bisa mengedukasi intinya anak kecil juga. Dibawa ke sini, recommended sekali. Kalau kedepannya kita ya pengennya sih seperti dulu, cuman kan era itu kan berubah, kita harus mengikuti zaman. Nah, sedangkan di sini kan banyak pedagang yang udah tua-tua. Dalam artian, kalau yang masih mengikuti media sosial bisa, cuman yang sepuh-sepuh kan belum tentu bisa. Jadi ya promosinya mungkin, terus yang sepuh-sepuh juga dibimbing supaya mengikuti, tapi kembali lagi ke individu ya mbak. Sering-seringlah jalan ke pasar pasti. Jalan-jalan itu nggak harus beli, tapi dengan jenengan-jenengan netizen itu jalan-jalan, semakin banyak wawasan bisa ada minat untuk membeli.